Oi, awak telah panggilkan si kepala dua gemuk tu. Baik, baik. Nanti saya akan panggilkan dia. Okey, jadi saya panggilkan dia ya. Tunggu sini jap. Okey. Kenapa ni? Ada masalah ke? Hari ni kita ada masalah. Kita kena curi kat terbang. Kita kena mencuri kat terbang. Sebab kat terbang baru buka di sana, di airport sana. Okey. Dengar tak? Nanti saya akan hantarkan kamu kereta ke apa ke itu ke ini. Okey. Atau kamu berjalan kaki je. Siapalah. Okey, kita akan mulakan misi dengan sekarang. Okey. Tepat pada pukul 7 pagi, kita pergi ke kapal terbang untuk tu mencuri. Dan pada pukul 8 pagi, jangan bagi kita kantor. Sekarang boleh form. Kenapa kita kena buat kerja macam ni? Oh, sebab kita kena menghapuskan kapal terbang yang sudah baru tu. Supaya Lego City ini akan bengkok. Baik, kami akan selesaikan kerja ni. Oh, kita boleh buat misi ni. Haa, misi ni kami dah pernah buat. Okey, anda boleh pergi sekarang. Jangan bagi tekan toy. Faham? Okey. Baik, saya akan pergi. Ini ke tempat ni? Sebab masa tu bos kata di sini. Lokasinya pun kat sini. Biasalah. Betul. Ada kat sini. Baiklah. Patut untuk kita curi. Tapi saya nak jangan kita. Tunggu dulu. Jaga lewat. Biar saya yang saya. Rosak macam mana ni nak rosakkan? Hei, macam. Rosak enjin tu dah. Belakang ke depan? Itu pun nak tanya. Aduh, kau ni kena belajar ambil lesen balik kau ni. Lesen pencuri, bukan lesen kritik ni. Again, tunduk sikit. Okay. Ambil ni, pecahkan. Jatuhkan dia satu. Satu. Ambil ni. Ganti yang dia. Okay, saya akan ganti dia. Saya akan nak tukar. Ya, mereka connect yang besar. Tak apalah, dia aja. Tapi sorok lagi satu enjin tu. Macam dah terlambat. Okey. Kita buang satu enjin ni. Kita buang satu enjin. Nanti kat terbang ni tak stabil. Okey. Sebab susah lah. Saya tak pandai pasang kau terbang pula. Saya tak pandai pasang enjin kau terbang. Apalah awak ni? Nama je pencuri. Tapi, pasal pencuri pun tak tahu. Tak apalah. Biarkan terbang tak stabil pun boleh lah. Nanti meletup dia ni. Pergi dulu. Jangan bagikan toy. Kenapa lah hari ni shift saya? Saya tak suka tuan lagi warna tu. Tak apa, polis kan. Bapa nak takut dengan hantu? Kalau saya ada hantu, saya baleng je. Takutnya saya. Takut saya dah bergetar. Apa benda kat situ? Nah, sini dah terdekat. Tu bunyi burung hantu lah. Bunyi apa pula tu? Malam-malam ni banyak pula hantu. Banyak pula hantu di sini.
Kalau boleh saya nak pencet jika bilik nak tidur. Tak apalah, saya boleh cek. Saya kena main game ni kot. Baca tak takut. Penat. Tini tini tin. Bzzz 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 bzzz. Bunyi apa tu? Bzzz bzzz. Hello? Alang-alang? Ada apa-apa yang terjadi? Tak ada apa-apa. Baik. Kalau ada benda yang terjadi, laporkan kepada saya. Baik. Nanti kita jumpa pada esok untuk melalukan mesyuarat. Baik. Okey, terima kasih. Okey, saya nak buat apa hari ni? Saya nak bandullah. Ataupun saya nak tidur. Saya tak tahu lagi, saya bandullah. Ngantuknya saya, kalau boleh saya nak tidur di sofa tiga. Tidur dekat mana? Abut dah. Sini selesa ni. Sejam kemudian. Hey, pasal kamu tidur? Kamu kena jaga. Saya mana dia tidur? Saya mana dia tidur? Mana ada tidur kamu kata? Saya buat kerja lah. Jangan menipu sesama saya. Saya nampaklah kamu tidur, berdengkur pun kuat. Dah, sambung buat kerja. Kang balai polis ni kena rompak sekarang. Aduh kau ni. Yang kali janganlah main-main. Berjaga betul-betul. Nanti buat saya bagi laporkan kepada bos kalau kamu buat sekali. Faham? Jangan lupa tu. Yulah. Jumpa esok, adik. Ada misi esok. Baik. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Tunggu esok nanti. Mula. Apa saya cakap tadi? Macam mana je shift semalam? Takut ke? Awak kan penakut? Awak ni sejarah penakut dalam polis. Tapi tak tahulah macam mana awak boleh lepas. Tak tahulah ketua tu pilih awak untuk jadi polis. Tapi awak punya keberanian awak kena tambah. Tapi awak cakap dalam bahasa-bahasa yang lain. Seperti Cina. Awak pandai, itulah kami ambil awak sebagai penjaga suara. Okay. Ada suara apa-apa ke semalam? Ada suara apa-apa ke? Semalam saya dengar laporan. Ada apa tu, kerosakan sikit dekat kapal terbang yang baru. Saya ni botak. Okey, sorry. Dia apa cakap apa? Ada kerosakan apa? Dekat wire tu ada orang potong. Tapi kami tak dapat kesan lagi. Dia kata dia tak dapat kesan. Lepas tu dia bagi tahu saya, tolong cek. Saya dah cek masa tu. Dia kata tak ada pun. Baiklah. Nanti kamu sambung cek. Kau ada pencuri ke? Yelah, kapal terbaru. Biasalah pencuri dan sabotage. Okey. Saya lupa tahu cek. Saya nak pergi keluar minum air sekejap . Kita pergi sini lah. Okay, nampak fokus. Okay. Kenapalah saya jadi tukang kuda? Kenapa saya tak jadi tukang masak? Padahal saya suka masak tau. Saya ni tahan dah. Ya, betul. Saya dapat nombor ada satu anugerah tukang kuda. Apalah saya ni? Kuda mana boleh bercakap? Apalah. Dah, saya kena bersihkan benda ni. Apalah tuan permaisuri ni? Pakai benda ni kotor-kotor, berhabuk-habuk. Tak tahu nak bersih. Kalau boleh saya nak tendang je kau. Permaisuri ni. Dah, saya kena sapu lagi, mop lagi. Banyakkan renah kepala dia tu. Tahu kepala dia je. Apa awak cakap? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Saya kata... Permaisuri ni pun bersih orangnya. Gentle.
apalah permaisuri tu. Orang betul dia cakap dia pun tu. Wei. Hai, lawaklah. apa? Kuda, saya tolong bersihkanlah, saya tidur je. Apa? Saya tak fahamlah bahasa awak. Dia bahasa kuda. Aku ni bodoh lah. Nak cuci tayar lagi. Nak cuci kepala saya. Buat apa nak cuci kepala saya? Kepala saya ni bersih, bukan macam permaisuri. Apa awak cakap? Kepala saya tak basah. Apalah permaisuri. Mana ada? Saya kata permaisuri tu orang yang suka mandi. Konon. Okay. Nanti saya nak ambil air sekejap. Apalah saya dah jadi. Atuf. Sorry, saya terlanggar awak. Kamu ni. Kalau pandang tu, pandang belakang. Pandang belakang buat apa? Pandang depan dah. Kalau pandang belakang, terlanggarlah orang. Okey. Saya nak berjalan jam. kamu. Kamu ni suka potong rambut lah. Setiap hari kamu potong. Tumbuh selai rambut potong. Tak tahu dah kamu ni botak kenapa. Ayah. Angin. Saya pun botak. Siapa? Lupa. Saya pakai rambut palsu. Kenapa saya ngantuk orang? Padahal saya pun botak. Sehari potong. Tuan ni buat apa? Tuan. Tidur kat sini. Tidur kat katil lah. Saya lebih rela tidur kat katil daripada tidur kat lantai. Aduh, Mamat ni. Mamat, puan lah pandai. Mana topi saya ni? Di sini topi. Topi, kenapa kamu berjalan? Pasal topi ni tak cakap. Hai, topi. Mana boleh bercakap. Nama pun topi. Aduh, topi saya ni bongok jugalah. Okay, saya nak pakai topi sekejap. Okay. Saya nak tengok TV lah. Apa benda ni? Aduh. Sakitnya badan saya. Tuan, apa benda kat tepi TV tu? Itu radio. Pasal bunyi dia kuat sangat? Tu bunyi dari TV. Tuan tak cakap awal. Tengok saya kepala saya dah benjol. Aduh tuan ni. Apa? Biadab dengan tuan eh? Bukan. Saya cakap lah hati je. Hai, apa rasa ni? Suka mengumpat lah. Tak suka insaf eh. Saya nak pergi cocok duit lah jap. Saya nak beli air jap. Mamat. Mamat? Kau panggil aku Mamat? Hei, kau ni. Aku ni bukan Mamat. Aku ni Kamel. Mamat? Kenapa aku panggil kau Mamat? Engkau ni Mamat. Engkau lah Mamat. Dah, jangan gaduh. Saya nak bincang pasal ni. Saya nak mandi je. Sejuknya itu. Pasal kau mandi dalam tu? Mandi dekat balai rumah lah. Kamu ni tahu tak bulan puasa ni? Saya minum air. Kamu tak puasa? Rupanya. Bangatlah kamu ni. Astaghfirullahalazim. Kau ni cubalah insaf. Setiap tahun kau tak puasa? Saya ni baru umur 23 tahun. Muda lagi. Muda tancilah ketiak lu. Dah tua dah, bangka dah. Bukan anak-anak pun puasa. Saya ni kanak-kanak. 23 tahun dah boleh. Kamu tak puasa? Astaghfirullah. Tak apalah. Saya ada hak sendiri. Bolehlah saya hak sendiri. Astaghfirullah, bertaubatlah kau ni. Kau solat tak? Buat apa nak solat? Astaghfirullahalazim, bertaubatlah kau di sini. Sebelum lu mati, masuk neraka. Kau nyanyi lagu apa tu dah suara tak sedap?
Kau tu suara semerdu sangat ke? Eleh, dah. Ada misi kebakaran. Ya ke? Un, un. Ah, kena tipu. Saya bunyikan alam. Bangak lalu ni. Eh, tak baiklah cakap benda tak elok masa puasa. Aduh, mamat ni. Nak kena sepak ni. Oh, sekarang ni waktu malam sebab tu saya tidur. Dan kamu berjaga? Berjaga je lah. Nak tidur-tidur lah. Saya ni nak buat kerja lagi ni. Sorry ya, bos. Saya nak buat kerja ni. Saya tak boleh tidur malam ni. Oh, tak apa. Kalau boleh buat kerja, so boleh je sama kerja. Saya ada je di sini. Saya nak repair. Kau punya mana? Kat situ. Tak apalah. Saya nak pergi tidur lihat tau. Esok kemudian. Okey. Saya dah siap dah untuk pergi kerja. Okey. Saya dah pergi kerja. Puasa tak hari ni? Puasa. Saya puasa dari zaman purba. Kau nanya. Semalam kau tak puasa? Semalam tu zaman purba. Semalam? Semalam dah 13 hari dah kita puasa. Dah ke hari ke-13 dah? Hari ni baru 14 hari. Bukan semalam zaman purba ke? Dan celah mana? Lu zaman purba. Zaman purba dah berjuta-juta tahun lepas lah. Tentang engkau pun tak ada lagi. Memang pun. Kalau saya ada, macam mana umur saya 23? Tahu pun. Aduh. Saya ni pun bodoh lah. Aduh. Penat. Kita nak pergi sama kerja. Encik selamat datang di airport kami. Airport Daegu City yang baru buka. Tapi perabotnya kami belum siap lagi. Tapi dah terbuka. Tapi keterbangan kami ni kami dah sediakan. Okey. Yang di sini ada perkhidmatan apa ya? Di sini kami ada menghidangkan makanan free seperti dalam bag. Betul kan? Ada makanan free? Kalau mau ambil ekonomi ke bisnes ke apa? Kami ambil bisnes. Okey. Nanti saya akan hantar bag kamu di kapal terbang. Okey? Di sini bagi bag kamu ke kapal terbang. Okey, saya akan ambil bag saya. Ini bagnya. Okey. Okey, saya akan ambil bag kamu. Kami dah check-in online, jadi kamu boleh masuk ke dalam kapal terbang dulu tak? Nanti kami akan saya dengan tangga. Tangga yang macam mana kamu nak? Macam mana. Okey, terima kasih. Cuma. Okey, kamu boleh naik kereta. Okey. Dia kereta mana? Okey. Kamu boleh naik kapal terbang kenderaan ini. Saya akan panggil driver dia je. Tunggu sekejap. Tunggu. 2 minutes left. Okey, sila duduk. Saya akan hantar kamu di kapal terbang. Okey, saya akan duduk di sini. Okey, kamu dah boleh pergi dekat kapal terbang. Hantarkan tangga, ya? Okey, semua telah direpek. Okey, kapal terbang baru siap-siap. Siapa buat itu? Okey, dah sampai. Baiklah, saya akan masuk.
akan dibuka sebentar lagi. Ready for takeoff. Okay. Kita akan mencecah cruising altitude pada 35 kaki. Bersedia untuk servis makanan. Okay. Encik nak makan apa? Puan nak makan apa? Saya nak makan roti pan campur coklat cheese satu. Okey, nanti saya boleh ambilkan air jus orange sedap sikit. Okey. Encik, tuan pula makan apa? Saya nak makan apa pula ada? Saya nak makan sushi satu. Ada. Okey, siap. Nanti saya bagi tadi. Nak beli benda barang-barang yang best? Saya nak beli model kapal tuan. Okey, saya akan. Kepada ada turbulence, iaitu macam kita terlanggar alang tebal, semua sila pakai pelindung anda. Anak kapal sila pastikan penumpang-penumpang selamat. Baik. Siapa keduduk saya? Selamat. Kita ada kecemasan untuk kecemasan. Dan jangan semakan. Turbulence one. Turbulence. Pan. Ada kebakaran di dalam kapal terbang. Selamat datang ke Berita Sensasi. Saya baru datang di sini pada pukul 11 malam. Okey. Pada hari ini, pada malam ini, berita sensasi ialah kapal terbang meletup kerana ada sabotaj pencuri. Baru dapat maklumat dari pada polis dan dibuat siasatan. Dan pilot yang terkorban di ini ialah pilot ialah dan penumpang-penumpang di dalam itu. Mari kita saksikan sensasi pada malam ini. Kena. Ten ten. Jom kita makan. Ten 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 ten.
crash. Kita bersama lori truk yang akan menolak dan kita akan menengok di dalam kapal terbang ini siapa yang akan terjadi. Di sini kita akan terbalikkan. Nampaknya secara bot teruk sangat. Kita sudah merugikan $1,000,000. Sampai di sini sahaja berita sensasi pada malam ini. So, macam tak menangis. Saya tak tahu lah macam mana buat. Sebabnya Ahmad berharap kapal terbang ini dapat dibina balik dan pengorbanan ia akan tenang pada hari rohnya akan tenang di kubur nanti. Sampai di sini saja berita sensasi pada hari ini. Berita sensasi kembali kepada pagi ini. Okey, saya tidak sedih lagi kerana kapal terbang ini akan dibina semula dan kami akan mengajak Tuan Kibuchi daripada negara Jepun. Saya dia fasih sikit-sikit ya dalam bahasa Melayu. Saya sangat berusaha hati kerana aturan ini dapat digunakan lagi dengan baik kerana hanya ada sedikit kerosakan kepada enjin. Ini kerana turbulensi yang berlaku menyebabkan enjin itu untuk tercabut dan dia tidak dapat menyapa katerang. Okey, itu ucapan daripada Encik Kibuchi. Okey, terima kasih atas ucapan itu. Jadi berapakah bayaran untuk membuat pembinaan ini semua? Dijangkakan dalam 2 hingga 5 bilion negosiasi dolar. Oh, di sampai sini saya berita sensasi pada pagi ini. Dan Tuan Shibuchi dia akan merakam memasangkan balik kapal terbang ini. Okey, dan maya-maya di sana telah dikebumikan. Okey, terima kasih pada hari sampai di sini saja berita sensasi. Okey, tunggu pada berita sensasi yang akan datang. Okey. Okey, di sini sorry kamera jauh sangat. Okey. Mesin dia akan angkat saya. Okey. Okey, hari ini saya akan merakamkan cara untuk membaiki kapal terbang semula. Selamat datang di berita sensasi berseronok lah. Selamat kembali di berita sensasi. Di sini ialah tempat pembinaan kapal terbang semula. Di sini ialah tempat untuk Tuan Shibuchi untuk membina balik.
Okey, saya dah menghantar semua pekerja saya untuk membina balik semua terbang ini tanpa membayar apa-apa. Terima kasih atas penghargaan Lego City kepada saya. Terima kasih. Kembali lagi di Berita Sensasi. Okey, sampai di sini saja permulaan pembinaan ataupun meripair kapal terbang yang musnah ini. Tengok video ini sampai habis. Agaknya bising. Agak bising ya di sini. Okey, tak apa. Kita akan sambung ini. Kami akan mute sekuat-kuat suara itu. Kembali lagi di Berita Sensasi. Okey, ada dah tengok beberapa sedutan meripair kapal terbang itu. Okey, sampai di sini saja Berita Sensasi. Bye, jumpa lagi di Berita Sensasi. Ya, kata-kata. Okey, tadi itu video sedutan Lego, video episod Lego City pertama. Dan kalau anda tengok Lego episod kedua, okey, jangan lupa subscribe sampai 300, 250 ataupun 200. Kalau dah cecah, kami akan buat episod kedua dan target kedua kami 1000 view, target ketiga kami 50 like, target keempat kami komen sebanyak 20 hingga 30. Kalau sampai target itu, kami akan buat video Lego Episod City kedua. Okey? Jangan lupa subscribe untuk mencapai target, like untuk mencapai target, target apa-apa yang saya cakap tadi. Kalau anda tak ingat, sila ulang sikit untuk anda mendengar balik target-target untuk episod Lego City kedua. Kalau anda suka, like, comment, subscribe and share. Tadi target itu bukan paksaan, itu semata-mata untuk dapat tengok episod Lego City kedua sebab memerlukan bajet dan memerlukan idea yang banyak untuk membuat Lego City episod kedua. Okey. Sepanjang Ramadan, selamat berpuasa. Okey, jangan lupa puasa ya. Okey, bye. Selamat datang. Nantikan video episod kedua untuk mencapaikan target. Bye.